Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas soal PR Komisioner KPI baru. Ini ada beberapa hal sebetulnya. Ini PR-nya kalau PR ini sebetulnya berarti pekerjaan yang lama sebetulnya yang lama, yang, iya. yang tidak selesai. Ada ya, beberapa sih. hal. Misalkan tadi uh, sempat kita bahas bahwa uh, kualitas program siaran televisi Indonesia itu masih di bawah standar KPI. Terus kemudian di 2014 ini paling tidak ada 40 ribu. 40 ribu itu luar biasa banyak sar, sebetulnya sar, nah. aduan masyarakat yang mengeluhkan isi siaran televisi nasional dan angka itu juga nampaknya di tahun-tahun uh, apa namanya hingga sekarang juga masih terus terjadi. Betul, betul. Ini kan menunjukkan bahwa ada keresahan sebetulnya kalau dari angka yang besar seperti itu dan betul. itu juga sudah terbukti sebetulnya dari standar ketentuan KPI yang siarannya masih di bawah mm -hmm. standar. Mm -hmm. Nah ini gimana Mas Agus melihat ini? banyaknya eh, respon, kritik, pengaduan masyarakat itu bisa dilihat sebagai positif ataupun negatif ya. Positif dalam arti masyarakat itu aware gitu ya. Masyarakat itu peduli, concern gitu ya. Mereka nonton acara televisi bukannya nonton tapi kemudian mereka kirim email ke KPI, KPI gitu, jadi itu itu sebenarnya itu menurut saya ciri con, uh, itu indikasi masyarakat tuh berjalan dengan baik gitu yang saya hidup. Gitu. Nah, nah, yang saya khawatir adalah ketika mereka mengirimkan kepada KPI, tapi mungkin dirasakan responnya nggak ada. Pada akhirnya kan mereka keluar seperti uh, parodi yang tadi. Mm -hmm. Itu kan akhirnya mereka menggunakan media bebas sebetulnya Betul. sebagai bentuk bahwa eh ayo dong gitu. Ini acara televisi Anda juga menilai itu di bawah standar, tapi Matanya, kok makanya itu. Kalau KPI tidak merespon dengan meaningful, hmm. itu kan, kritik-kritik e, itu, maka masyarakat akan mengambil cara yang lain hmm. untuk Dan itu. Dan sudah, itu sudah dilakukan. Makanya itu hmm. cuman kan, itu kan delegitimasi terhadap fungsi KPI. Iya. Itu ya, bahwa masyarakat itu punya choice loh KPI, kalau hmm. Anda nggak bisa digunakan sebagai agen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini, masyarakat menggunakan cara yang lain. Iya. KPI ditinggalkan masyarakat kan, hmm. gitu loh, masyarakat ya. punya choice ini, gitu hmm. loh. Masyarakat tuh bisa memboikot acara televisi, bisa pindah ke tv yang lain dan seterusnya. Nanti urusannya yeah. dengan rating dan share gitu kan. Hmm. Nah makanya KPI itu harus berperan betul di situ, ya yeah. respon berikan respon yang bermakna terhadap uh, komplain masyarakat. Meskipun tidak realistis ya 4, 4 ribu itu diselesaikan semua, tapi yeah. yang yang besar besar harus diselesaikan. Dan ini kan sebenarnya pekerjaan bukannya KPI mas, hmm. KPI pusat tapi juga KPI daerah. KPID, oke, okay. nah, itu mereka juga berperan gitu. Jadi ya. KPI itu kan lembaga negara yang mewakili masyarakat sebenarnya. Ya. Jadi ya tugasnya utamanya memang itu bagaimana memberikan pelayanan publik terhadap komplain-komplain yang muncul dari dari masyarakat Saya, saya catat gitu. itu mewakili masyarakat tadi, mas. Betul karena di undang-undang hmm. begitu, hmm. di undang-undang begitu artinya kalau dia tidak apa namanya tidak merespon secara bermakna tidak merespon positif keluhan masyarakat mereka tidak mewakili masyarakat kan itu jadinya itu salah satu indikator hmm. mereka hmm. jadi menjadi illegitimate kan sebagai yeah. perwakilan masyarakat itu gitu yeah. nah itu itu poin yang menurut saya memang e, catatan yang cukup serius ya hmm. jadi e, meskipun di sisi lain sebenarnya KPI juga cukup sering memberikan peringatan, sanksi. sanksi kepada kepada tv Lembaga TV. penyiaran ya, oh. Nah, gitu. Nah. Hmm. nah khusus untuk acara berita dan informasi hmm. di televisi Mas, itu ranahnya Undang-Undang Pers sekaligus Undang-Undang Penyiaran. Oke. Okay. Berarti di situ KPI tidak bisa berjalan sendiri, KPI okay. harus sama dengan Dewan Pers. Iya. Yeah. Itu kalau acara hiburan hmm. itu pure itu pemenang KPI. Hmm. Tapi kalau acara informasi tokso yang informatif, bukan hmm. tokso yang hiburan ya. seperti ini misalnya, hmm. atau acara-acara pemberitaan itu KPI harus berkoordinasi dengan Dewan okay. Pers Nah gitu. itu, itu kan kita banyak bicara soal kontennya Mas ya. Agus Lalu okay. bagaimana dengan kepemilikannya Mas? Apa yang harus dilakukan? Nah prinsipnya begini kan e, di undang-undang sudah ditegaskan kepemilikan media itu harus dibatasi Ya, kan, kepemilikan media itu harus dibatasi, jadi kepemilikan silang media itu diperbolehkan, tapi harus dibatasi. Oke, okay. gitu. Yang kedua, korporasi media dalam konteks yang sama sebenarnya itu itu bisa bisa terjadi, tapi harus dibatasi dan diatur. Oke, okay. nah, aturannya sudah ada, gitu kan? Lagi-lagi sekarang adalah bagaimana melaksanakannya dengan konsekuen. Artinya, kalau menurut Mas Agus, sekarang ini memang sudah ada yang melanggar aturan itu. Ya, kalau kita lihat bahwa uh, monopoli itu katakanlah melebihi 35 atau 40% household nasional gitu ya, itu indikasi-indikasi hmm. ke arah sana memang sudah terjadi gitu. Dan KPI eh uh, KPI yang baru itu harus bersikap tegas terhadap itu. Bersikap tegas tapi harus diingat, hmm. Hmm. Perpanjangan izin siaran pada akhirnya ada di Kominfo. Oke. Okay. kpi adalah memberikan rekomendasi dan rekomendasi itu yang harus saya tadi saya bilang. Hmm. Meaningful, determinatif, independent. Oke, okay. itu menurut saya, itu aja. Jadi, nanti setelah diserahkan ke Kominfo, Kominfo itu nanti urusannya Kominfo. Oke, okay. gitu. tapi KPI sendiri sebagai lembaga negara yang bagian publik harus firm di situ. Kapan kita akan bisa melihat bahwa memang komisioner yang baru ini betul-betul komisioner yang independen tadi, yang determinatif tadi, yang betul-betul tegas terhadap apa namanya aturan dan penerapannya. Ya terlepas dari sekarang ini kan banyak yang meragukan KPI yeah. sekarang itu titipan gini-gini. Saya kira yeah. kita jangan a dulu. Kita beri kesempatan dia enam bulan 1 tahun untuk bekerja. Oke. Okay. Itu. Jadi tetap saya kita saya kira kita harus berikan mereka waktu, waktu untuk bekerja lah. Oke. Okay. Gitu. Kita akan saksikan bersama. Paling nggak dalam enam bulan atau setahun ini apakah memang komisioner yang baru ini sesuai dan mewakili masyarakat sebetulnya. Betul, betul. Jangan sampai sebetulnya kalau kita melihat Indeks kita, indeks siaran kita akan sama, masih di bawah standar, dan masih akan ada puluhan ribu aduan masyarakat lagi tentang yeah. siaran. Mm. Baik, Mas Agus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.